Soto Kudus. Wah. Ini di mana nih? Semarang. Soto Kudus Semarang ya. Ini buka 14.22. Ini komplimen dari kita, ada reflektor. Wow, 1.91. Ini kalau di weekday yang tadinya 145%. Nah, banyak juga nih di Mandala Care. Weekday dapat itu Pedra Depok segala macam. Okay. Maaf, karena juga yang sedang mengajukan diri untuk kerjasama dengan. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah teman-teman, ini kita akan bahas tentang persiapan acara Borak. Nah Borak ini kita akan ada event Tugu Tugu. Jadi event ini diselenggarakan nanti tanggal 21 Mei hari Sabtu. Ini kita akan goes, ada dua kategori ya, 50 kilo dan 100 kilo, dan satu tugu yang merupakan tugu wajib itu di lapangan Banteng. Kemudian ada checkpoint yang wajib itu di Ragil Coffee, Jalan Daksa. Nah teman-teman, bagaimana keseruan dari event Borak ini? Kemarin kita sudah ambil respeknya dan banyak bonus-bonus yang didapatkan ya. Ambil respek saja, kita sudah dapat makanan gratis dan bahkan ada yang dapat durian gratis teman-teman. Dan ini yang menarik juga, ini kartu member Borak. Ini kita bisa pakai untuk mendapatkan diskon di tempat-tempat tertentu, termasuk souvenir Borak juga. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan komen-komen juga. Oke? Kita ikuti keseruan, ambil respect event Borak yang kedua. Oke? Jangan lupa ikuti terus channel ini ya. Kita lihat. Ya, ini teman-teman, ini kita udah dapat nih respeknya. Ya. Ya, bagi teman-teman yang belum ambil respek, harus ambil hari ini dan besok ya. Hari ini. Kalau hari ini kita sekalian halal bihalal, ada Soto Kudus. Oke, ada Soto Kudus. Wow, jam berapa nih Soto Kudusnya? Nih. Langsung. Udah mulai. Oke. Nah, ini untuk persiapan giatnya minggu ini, apa minggu ya? Sabtu. Ini gimana nih persiapannya nih? Jadi Borak ini event kedua, konsep event pertama dengan kedua tuh dasarnya sama, create your own route. Jadi kita kasih kebebasan peserta member untuk membuat jalur sendiri. Jalur sendiri. Jadi buat jalur sendiri. Buat jalur sendiri, silakan menikmati jalur hasil karyanya sendiri. Yang membedakan challenge-nya, karena sudah sebulan kita puasa, jadi di event Tugu ini kita lebih sifatnya just ride and fun. Just ride and fun, ya. Dan challenge-nya masih cuma sekitar jarak sama EG saja, tidak ada COT. Jadi benar-benar nikmati aja gitu kan, nggak diburu-buru waktu. Cuma ada tambahan challenge-nya buat yang kategori chaser yang 50 kilo. Yeah. Satu kali foto di tugu wajib di lapangan Banteng. Lapang Banteng. Dua tugunya bebas. Dua tugu bebas. Jadi ada tiga tugu, sama ngambil kupon door prize itu di tugu wajib nanti masukinya di checkpoint di Cafe Ragia. Oh berarti dengan arti kita melewati tugu wajib ambil kupon door prize. Ambil kupon door prize nanti masukin di checkpoint. Checkpoint baru kembali lagi ke
ke gua aja. Silahkan selesaikan challenge-nya. Oke, oke, menarik nih. Iya. Jadi ya sengaja kita bikin di Jakarta, santai lah gitu kan. Nah, kalau peserta nanti kira-kira perkiraan udah yang terdaftar udah berapa? Kita sampai dengan kemarin, sampai dengan hari ini sebenarnya banyak banget yang pengen ikutan, cuma yeah, kita kan dikejar produksi om. Betul, iya. Kemarin, yeah, kemarin tanggal 9 itu kita benar-benar close itu 157-160-an lah. Iya. Yeah. 161 lah. Jadi kita close karena ya menyangkut souvenir, iya, juga, iya, ya. Souvenirnya juga gitu kan. Betul. Gitu. Nah, kalau bicara Borak sendiri, ini idenya dulu gimana? Kalau Borak? Idenya itu simpel sebenarnya, teman-teman yang di sini ngobrol-ngobrol bikin event yuk, tapi yang sedikit berbeda segala macam apa-apanya dari kita untuk kita gitu kan. Akhirnya ya tadi kan banyak senior-senior lah ya yang udah bikin kayak Audax, GNFY, terus Anudax, banyak lah gitu kan. Akhirnya kita marketnya kita lebih perluas lagi. Kita pengen ngerangkul semuanya, baik itu anak sepeda lipat, anak gravel, anak RB, dengan ada pembagian kategori. Event pertama kita bikin dua kategori, kategori adventure sama hobi. Yang sebelumnya itu ya? Yang sebelumnya. Yang warna hijau. Warna hijau. Yang adventure itu 200 kilo. Yeah. Minimum EG-nya itu 1500, COT-nya 14. Nah, yang hobi ini teman-teman yang belum pernah fondo tapi pengen coba fondo, yeah, kita kasih juga bebas rutenya, kita kasih challenge-nya 100 kilo. EG-nya 800, COT-nya kita bikin agak panjang 12 jam, jadi nggak ngoyo, yang penting finish. Mereka happy dan yeah, ya harap-harap cepat door prize lah. itu om awalnya. Betul. Nah, ini sudah berapa lama nih komunitas Borak? Idenya sendiri muncul itu di akhir tahun 2001. Oh, belum terlalu lama ya? Belum. Ini kita baru dua kali bikin event. Tapi langsung gebiarnya luar biasa. Alhamdulillah, nih. Alhamdulillah. Tapi yang menarik tuh souvenirnya menarik semua ya, ya itu semua. Nilai tambah. Iya. Jadi baru dua kali dengan ini. Baru dua kali, dan satu hal lagi juga waktu event pertama yang jersey hijau, yang kuning itu ya komitmen kita bahwasanya jersey event itu kita tidak produksi massal. Betul. Hanya, ya. Jadi benar-benar eksklusif buat teman-teman yang ikut. Itu banyak banget om yang nanya di toko online-nya Borak, atau yang nanya langsung sini, om mau pesen jersey yang hijau segala macam, mohon maaf, itu buat bentuk apresiasi kita terhadap teman-teman yang ikut. Nah, jadi, bahkan bisa dihargai lebih tinggi ya nantinya ya, kalau pengen lelang gitu ya. Kemarin sempat jadi segala macam, cuma akhirnya di komitenya Borak kita sepakat, salah satu apresiasi kita terhadap peserta itu kita tidak produksi lagi segala macamnya gitu kan. Nah, Borak Bekasi Open Road Adventure Challenge. Ya. Ini karena baru 2 tahun ya. Baru 2021. 2021 itu awal. Di Desember. Desember. Kita matangkan Januari, Februari kita bikin event pertama. Jadi belum ulang tahun udah berarti ya? Ulang tahun belum. Ini lebih meriah lagi belum nih kalau bocoran ulang tahun gimana nih? Bocoran ulang tahun belum ada, tapi belum ada. Yang pasti bocoran kita akan, insya Allah kita akan ada satu event lagi. Iya. Yeah. Itu mungkin akan kita bikin meriah. Lebih meriah. Lebih meriah. Itu dalam rangka event ulang tahun juga. Tidak. Event akhir tahun mungkin. Event akhir tahun ya, cuma pantengin aja IG-nya Borak. Terus teman-teman yang udah masuk di WAG-nya Borak juga kita akan informasikan. Bocorannya kalau dua event ini kita bikin, kita di event rencananya di event ketiga kita itu ada kategori challenging. Jadi kita biar teman-teman yang masih hobi untuk nge-push limitnya,
kita coba akomodir. Tapi mau yang fun masih yang fun ada juga. Ada juga. Jadi terwakili semua ya. Gitu. Seru-seru. Kita bikin insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya lancar segala sesuatunya. Kondisi khususnya terutama mungkin kondisi pandemi semoga cepat menjadi endemi. Jadi yeah, teman-teman mau berkreasi bikin kegiatan event pun lebih tenang gitu kan. Nah, yang menarik ini kan setiap pernah ikut event itu otomatis jadi membernya Borok ya. Betul. Dapat kartu ya. Betul. Ya. Jadi impian besar kita ya, yeah, yang mudah-mudahan Allah meridhoi segala macamnya. Jadi kan kita pengennya itu punya big data. Oke. Makanya kenapa bahasa kita itu lifetime ID gitu kan. Yang udah masuk yaitu mengikat terus nomornya sampai event apapun atas selama Borak yang mengadakan nomornya itu. Nomornya tetap. Tetap. Wah, ini yang menarik itu. Nih, jarang-jarang nih. Jadi kita punya data ya. Idealnya mah harapannya itu kalau kedepannya segalanya memungkinkan itu justru orang-orang dari luar Indonesia yang bisa ya jadi langsung jadi member ya, pengen ikutan agendanya Borak, karena kedepannya kita bukan hanya mau bikin di Bekasi ya. Ini menarik nih teman-teman, jadi membernya ini sepertinya bisa berlaku seumur hidup ya, ya yang hidup. Kartu tadi ya, cuma ya, kita lihat lagi ini. Ini, nah ini. Ini e-cash juga ini. E-cash. Ya. E-cash dari Berry. Jadi ini bukan sembarang member ya. Bukan jadi sembarang member. Insya Allah benefitnya akan banyak. Oke, luar biasa ini. Ini saya pikir ini baru pertama nih. Iya. Yang ada komunitas bikin member otomatis setiap ikut event nomornya tetap. Tetap. Iya. Dan bisa berlaku seumur hidup. Bisa berlaku. Dan bisa jadi tempat diskon di ya, ada macam-macam tempat juga di ya. Di beberapa merchannya kerjasama, insya Allah akan nambah terus. Wow, luar biasa, keren. Iya, oke, terima kasih nih. Sama-sama. Ya, sukses nih informasinya, sukses caranya, amin, amin. Dan sukses untuk Borak. Amin. Oke. Nah, ini teman-teman, kita wawancara dengan Mas Irman ya, dari Borak untuk event Tugu-Tugu. Nantikan ya eventnya, nantikan di channel Henry Abita. Yeah. Subscribe, like and subscribe, oke? Oke. Oke, tinggal bentar ya, mau ngecek. Nah teman-teman, member Borak ini bisa berlaku seumur hidup ya teman-teman ya. Ini seperti saya ini dapat nomor 0191, jadi setiap saya ikut event kegiatan Borak nomornya tetap ini, dan kartu ini bisa dipakai untuk kartu tol juga loh teman-teman, karena ini bisa di top up. Ini kerjasama dengan Brizi ya, BRI Brizi. Jadi teman-teman bisa pakai kartu ini untuk di jalan tol. Oke. Tiketnya nanti aja ya. Nah, ini kita ambil respect. Ini respect. Tugu. Okay. Ini buat member itu ada bib. Ya. Yeah. Ada ini jersinya, dua okay. Ini wajib dipakai. Nah, ini komplimen dari kita, ada reflektor. Wow. Kita tidak pakai triangle, pakainya reflektor produknya Gorilla. Ini juga selain dibuat oleh Gorilla, juga kita grafir sendiri Om. Wow. Jadi sama. Oh ini, saya dapat nomor ini nih. Iya. Keren ini. 1191. Ini, oh. Ini tadi Om ini banyak yang suka, hilang dicuri orang. Oh gitu. Ada yang suka, ada yang suka. Oh, karena ini kalau malam kena cahaya tuh lebih terang banget. Okay, lebih terang okay. Dan lebih awet ini. Berarti ya, hati-hati gantung di sepeda, hati-hati ya. Udah gorila. Iya. Ini lifetime ID. Yeah. Jadi Om kedepannya nomornya akan ini terus. Ini terus.
Dan saat ini kartu ini ada benefitnya. Yeah. Benefitnya pertama di Fitrate ini, kalau bike spa, bike spa itu dicuci, sepeda semua dibongkar, dibersihin. Kalau di weekday yang tadinya 150.000 jadi 100.000. Okay. Ada diskon 100.000. Kalau weekend 125. Terus untuk ngopi makan di Kopi RT, Kopi RT ada diskon 10%. Oke. Okay. Beli-beli produknya Boys Toys di offline store ada diskon 5%. Nah, wah, banyak juga nih manfaatnya. Sama ini Om, kalau Om sama keluarga atau teman mau liburan, mau healing lah gitu kan. Itu kita ada kerjasama dengan Bukit Cai Mandala di Cisarua, Batu Layang. Itu tempatnya enak, asri banget, bisa dicek di IG-nya Bukit Cai Mandala Camp. Weekday dapat diskon 50%. 50%. Ya. Wow. 50%. Jadi kalau komunitas kumpul-kumpul di sana enak ini. Bisa ngubungi kita nanti. Siap. Kita ya, Om Rahmat. Ya, Om Rahmat. Jadi kalau teman-teman Federal Depok segala macam mau booking Cai Mandala Camp segala macam bisa hubungi. Bisa. Oke, oke, mantap itu. Sambil camping-camping juga ya. Ada campnya. Ada campnya. Sedang dikembangkan ya. Siap. Kita juga di situ ada air terjun dibikin jadi kolam. Huh? Enak lah. Oke. Okay. Enak rasain tanjakannya. Iya. Itu namanya. Ada iya, siap, siap. Oke. Okay. Ini semua ya, Om. Iya, siap. Ada juga kita tuh ada beberapa merchant juga yang sedang mengajukan diri untuk kerjasama dengan Borak. Dengan Borak. Atas ID Now. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan kedepannya makin lancar. Siap. Nah, teman-teman, ini istimewa juga. Ini ada grafir ya, Borak, dan ini spotlight. Ya, spotlight. Ini di malam hari kena pantulan cahaya, dia akan menyala, teman-teman. Dan di belakangnya ada grafir, di bagian belakang itu ada nomor member kita. Jadi sangat istimewa ini, teman-teman. Loh, apa nih, Dek, menunya, Dek? Soto Kudus. Wow. Soto Kudus. Jadi yang ambil respect dapat bonus Soto Kudus. Ah. Ini di mana nih? Kemang Pratama, Pak. Hah? Kemang Pratama. Pratama, Kemang Pratama. Wow. Soto Kudus Semarang. Soto Kudus Semarang. Soto Kudus Semarang ya. Ini bisa order juga nih kalau ada event ya. Berapa nih nomor kontaknya kalau order? 0813 15 022 392. Soto Kudus Kemang Pratama ya. Namanya. Oke. Ini yang ambil respect acara Borak ini dapat bonus. Apa Dek namanya Dek bonus? Soto Kudus Semarang. Udah gak apa-apa aja. Nih Soto Kudus ya, cepat datang. Bonus Soto Kudus. Ini luar biasa nih Borak nih. Ini ambil respect dapat makan siang ya, hanya di Borak ini ya. Ini bapak-bapak kita ini lagi persiapan semua nih. Nah ini teman-teman, jadi kita hari ini ambil respect eventnya Borak minggu Sabtu depan. Saat ambil respect dapat makan siang Soto Kudus. Nah, kalau ini jersey bukan jersey di depan, ini ada fixernya. Yeah. Ini ada handlebar, baik tahan air. Sudah. Ini saddle bag, sama
reflektor juga kita jual. Reflektor yang mana? Sebenarnya? Yang tadi. Oh, yang tadi itu sudah dijual juga. Dijual juga. Nah, nah, kalau ini berapaan nih jersey-nya? Ini itu 200.000. 200. Yang ini 250 kalau salah. 250. Ini 150. 100? 150. 150. Wow, ini keren juga nih. Ya. Kalau yang paket bundling itu adanya di tas. Jadi kalau tas ini kalau harga normal ini kan 150. Ininya 100. Jadi ini 250 plus dengan ID card apa reflektor itu 75.000 kalau beli paket bundling pada pasang. Oke, jadi lebih murah ya? Lebih murah. Berarti kan ini udah dapat ID card. Kalau belanja dapat diskon dong? Dapat. Ya. tadi dapat diskon dengan bundling. Ini pas selama penataran event ini, pas selama event ini. Jadi dua setengah dapat tiga. Ini sama tasnya, yeah. Sama saddle bag. Ini juga bisa jadi saddle bag, bisa jadi waist bag. Oh, okay. Sama reflektor yang dari Gorilla. Oke. Ini sudah teruji jalan-jalan ya, macamnya aman. Nah ini lagi ambil respect nih. Dari mana nih Pak? Dari Depok Pak. Oh dari Depok. Dari Depok. Wah. Tapi kilometer nol dulu. Kilometer nol dulu ini. Jadi, dari gowes dari Depok langsung ke sini? Enggak. KM nol dulu. Oh KM nol dulu baru ke sini. Wah luar biasa ini. Ini kalau 100 belum ada apa-apanya ini. Oke. Udah berapa kali nih ikut? Baru join Pak. Oh baru join ya? Nah, Member baru lah. Member baru ya? Nah ini teman kita ini. Ini member lama atau member baru juga nih? Lama kaset baru. Jadi ini yang kedua nih berarti? Ini yang pertama. Oh yang pertama. Namanya terus. Saya newbie. Kan ini eventnya yang kedua. Iya kan? Nah ini ada yang istimewa di Borat ya kan? Ini kalau kita ikut daftar langsung dapat member, yeah. Membersnya itu seumur hidup. Yeah. Nah, yeah. Ini nih. Jadi nomornya ini seumur hidup nih, nomor membernya. Dan itu fasilitasnya bisa dipakai. Nah, ini dia. Bisa diisi ulang, bisa buat kickball, bisa buat belanja kalau lagi goes. Ah, itu dia. Jadi kalau daftar event lagi berikutnya. Nomornya ya, tetap ini. Di nomornya tetap ini. Siap. Dapat reflektor kalau malam nyala terang. Oke. Jadi ini target gimana nih? Apa paling depan apa? Tengah-tengah. Kalau poster ini paling depan ya. Santuy. Yang penting goes bahagia. Goes bahagia. Oke. Nih temannya. Saya yang kedua. Yang kedua. Berarti ini udah senior ini. Ini pengalamannya gimana? Tapi ini race ya. Ini event sepeda pertama saya. Jadi pertama orang yang pertama, ini orang yang kedua itu pertama. Sebelumnya cuma ya sepeda aja. Oke. Okay. Yang saya cari itu di sini kaosnya. Kaosnya tuh bagus banget. Nah, yang kayak gini nih yang dicari nih. Oke. Oh, durian ya. Durian Musang King. Jadi saya ikut tuh cuma ngoleksi kaosnya doang, karena kaosnya si Boys Toys sudah paling nyaman lah dipakai lah. Oke. Okay. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya bukan nanya kaos, tapi pengalaman juga penting. Iya. Event, ya. Karena yang kerennya itu setiap event selalu kaosnya nggak bakal dibikin lagi. Jadi kalau nggak ikut ya nggak bakal dapat kaosnya. Iya benar. Itu saya nyari yang kaos yang pertama itu udah nggak ada. Dijual umum. Sayang sekali. Sayang. Senin harga naik. Kalau saya cuma bisa disewain, nggak bisa dibeli. Oh gitu. Nah, Ibu gimana Bu? Ikut yang keberapa nih Borak nih? Yang kedua. Berarti punya kaos yang hijau ya? Yang punya. Wah, ini harga mahal nih kaosnya. Jadi yang pertama ikut ya? Ikut. Nah, gimana pengalaman ikut yang pertama gimana? Seru. Seru ya? Seru banget. Pokoknya beda dari yang lain deh eventnya kalau untuk Borak. Kita ini sendiri kan? Cari sendiri ya? Yang penting finish. Finish. Itu kemarin waktu yang pertama, finishnya berapa jam? Berapa ya?
kan ikut yang 100 berapa jam ya, pokoknya alhamdulillah sih nggak sampai finish. Oke. Ini yang kedua targetnya gimana nih? Yang kedua? Yang kedua ya fun-fun aja sih. Fun-fun aja. Yang penting mencapai target tubuh-tubuhnya. Oh, yang penting sesuai schedule ya. Sesuai schedule. Oke, Bu. Ya. Oke. Teman-teman semua, jangan lupa tetap di channel ini. Kita akan liput dan ikut serta di Borak Tugu To Go tanggal 21 Mei hari Sabtu. Pantengin terus channel ini ya, nontonnya sampai akhir. Jangan lupa komen-komen juga dan subscribe. Sepeda bermacam-macam modelnya, penggemarnya dari Sabang ke Merauke. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Semuanya kita satu bersaudara.